Indonesia sebagai negara kepulauan, di mana setiap pulau-pulau kecil tersebut menyimpan pesona alam yang luar biasa indah. Salah satu daerah yang bisa dijadikan tujuan wisata eksotis adalah Kabupaten Buton Selatan. Buton Selatan memiliki banyak keindahan alam yang siap memanjakan mata. Terdapat berbagai keindahan alam yang bisa kamu nikmati. Salah satunya terdapat destinasi wisata yang bernama Pantai Jodoh. Pantai Jodoh merupakan sebuah pantai yang berada di Desa Lampanairi, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Hamparan laut biru dan pasir putih yang luas sangatlah memanjakan mata. Pantai yang memiliki hamparan pasir putih bersih serta air laut kebiruan ini merupakan pantai milik pribadi, sehingga pantai ini dikelola langsung oleh pemiliknya, untuk pembangunan fasilitas menggunakan dana sendiri. Dari segi namanya, destinasi wisata ini sangat unik. Namanya adalah Pantai Jodoh. Siapa tahu dengan datang ke tempat ini Anda bisa menemukan jodoh yang selama ini dicari-cari. Pasalnya tempat ini sangat romantis. Suasana di sini dilengkapi dengan jajaran pepohonan yang cukup asri. Ditambah dengan semilirnya angin sepoi-sepoi menyempurnakan tempat yang satu ini. Pantai Jodoh sangat cocok dijadikan tempat wisata bersama dengan pasangan ataupun keluarga. Lalu seperti apa sejarah asal-usul nama Pantai Jodoh? Dilansir dari jadesta.kemenparekraf.go.id website Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menjelaskan bahwa Pantai Jodoh awalnya dikenal dengan nama Tanjung Liana Wonti. Dulu pantai ini menjadi pusat perdagangan pada masanya. Di mana di pantai tersebut menjadi tempat bertemu dan berkumpulnya orang-orang dari berbagai daerah. Seiring berjalannya waktu nama Pantai Jodoh mulai dikenal masyarakat luas, kemudian pada tahun 1990-an berdasarkan program pemerintah dan hasil kesepakatan bersama masyarakat setempat kemudian mengubah nama Tanjung Liana Wonti menjadi Pantai Jodoh. Untuk mengetahui sejarah asal-usul nama Pantai Jodoh kami pun langsung bertanya kepada pengelola Pantai Jodoh Bapak La Islani. Nama saya La Islani, selaku pengelola Pantai Jodoh. Asal mula disebut Pantai Jodoh ini karena lokasi ini dari zaman dulu merupakan tempat persinggahan dari segala macam penjuru. Bahkan dari zaman Tubelo pun selalu singgah di sini. Itulah disebut Pantai Jodoh karena merupakan pertemuan dari semua orang yang tadinya belum saling kenal, pas singgah di sini berlabuh, kapal-kapal yang datang dari tempat lain berlabuh di sini, akhirnya ketemu, akhirnya yang tadinya tidak kenal sudah saling mengenal, sudah akrab, sudah jadi teman, bahkan lebih dari teman lagi, sehingga disebutlah Pantai Jodoh Liana Wonti. Dan Liana Wonti itu merupakan nama asli tempat ini. Kalau yang disebut Dusun Pantai Jodoh itu karena dia mengambil dari tempat di wisata pantai ini. Nah, jadi di sana disebutlah Dusun Pantai Jodoh karena sangat dekat dengan pesisir Pantai Jodoh. Tidak hanya hamparan pasir putih, kamu juga bisa menikmati pepohonan rindang dan angin semilir serta merdunya suara desiran ombak. Pepohonan yang tumbuh rapi dan sejajar menambah suasana sejuk dan alami dari pantai ini. Pasirnya yang berwarna putih bersih dan warna air lautnya yang jernih, menambah daya pikatnya untuk dikunjungi, Pantai Jodoh menjadi spot terbaik untuk melihat sunrise dan sunset. Tidak hanya itu, bagi kamu yang sangat senang berenang di air laut, Pantai Jodoh bisa menjadi pilihan yang tepat, karena ombaknya yang tidak terlalu besar dan cenderung tenang.
Pantai ini juga dikelilingi oleh tebing-tebing. Di bawah tebing terdapat goa yang tak terlalu besar, serta pepohonan di tepi pantai menjadikan pantai ini terlihat sangat alami. Selain menawarkan pemandangan laut yang terhampar luas, pantai ini juga menyuguhkan tebing-tebing yang indah untuk jadi spot foto yang bagus. Pantai ini mempunyai beberapa saung untuk tempat bernaung, sehingga sangat nyaman bila datang berekreasi bersama teman maupun keluarga. Selain itu, bila air surut, terbentang hamparan pasir putih yang masih basah. Keindahan Pantai Jodoh yang masih alami, membuat pantai ini sangat populer di kalangan wisatawan. Di sini pengunjung diperbolehkan berkemah sambil menikmati keindahan sunrise dan sunset dari luar tenda. Selain berkemah, Anda juga bisa sekalian bakar-bakar ikan ataupun makanan yang telah dibawa dari rumah. Suasana pantai yang tenang yang berpadu deburan ombak, tentu sangat cocok untuk bersantai dan menginap sejenak sambil menikmati keindahan alam. Jadi, fasilitas yang ada di wisata Pantai Jodoh ini, salah satunya seperti gazebo, kamar mandi sekaligus WC, sama ada rumah untuk nginap, satu unit, itu saja. Satu lagi ada tempat penjualan snack-snack, kios-kios kecilan lah. Jadi kalau biaya masuk itu, di sini hitung kendaraan. Kalau motor, 5.000 biaya masuknya. Kalau mobil, 10.000. Sekalipun banyak di dalam mobil itu orangnya, tetap 10.000 karena hitung kendaraan. Kalau gunakan gazebo, per gazebo itu 20.000. Kalau masuk kamar mandi, 5.000 per orang. Itu hanya buang air kecil atau sekaligus mandi, tetap 5.000. Gunakan air sepuasnya. Kemudian kalau mau nginap di sini atau mau kempi, bisa juga. Dan tetap hitung, biaya masuk itu hitung kendaraan. Kalau penginapan itu 24 jam, 350.
Untuk mencapai Pantai Jodoh, Anda harus menempuh jarak kurang lebih 31 km dari kota Bau-Bau dengan waktu tempuh kurang lebih 51 menit, berdasarkan aplikasi Google Maps. Keindahan Pantai Jodoh sangat memukau, Anda dapat menikmati suasana damai di pantai sembari melepas penat bersama keluarga atau sahabat. Bagaimana? Anda tertarik berkunjung ke Pantai Jodoh? Jika ingin menikmati tenangnya suasana alam yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, maka kamu wajib berkunjung ke Pantai Jodoh di Desa Lampanairi, Kecamatan Batauga. Tunggu apa lagi? Ayo berkunjung ke Pantai Jodoh di Desa Lampanairi. Jadi bagaimana menurut kalian tentang Pantai Jodoh? Jangan lupa berikan komentar kalian. Jangan lupa bagikan ke temanmu video ini untuk menambah informasi daftar list perjalanan traveling mereka. Dan sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya.